Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pencapaian kinerja gemilang dan banyaknya apresiasi dari berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, telah ditorehkan dalam pembangunan di Kalimantan Barat, mulai dari bidang pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan desa, cipta karya, sumber daya air, pendapatan daerah, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentunya, semua usaha dan kerja keras yang dilakukan ini untuk kemajuan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Begitu pula dengan Bang Kalbar, atas arahan, bimbingan, dan dukungan selama ini yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, di mana di tahun 2018 aset kami baru berada pada angka 17,4 triliun. Namun di akhir 2022 telah mencapai pada angka 23,5 triliun rupiah. Hal ini membuat Bank Kalbar semakin memberikan kontribusi maksimal, terutama terhadap dividen yang diberikan kepada pemerintah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota se-Kalimantan Barat. Tentunya dalam hal ini adalah untuk menunjang pembangunan di Kalimantan Barat guna mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Atas nama Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan-karyawati Bank Kalbar, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SH M.Hum, dan Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH, atas peran serta pengabdian yang tulus, dedikasi yang luar biasa, kinerja keras, dan capaian untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya bagi Bank Kalbar. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.